Tajuk yang saya nak bincangkan adalah berkenaan dengan seorang sahabah radhiyallahu an, iaitu Usamah ibn Zaid radhiyallahu an. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang rasul dan seorang murabbi yang cukup luar biasa hebatnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah mempamerkan sebuah akhlak yang unggul lagi hebat. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah menzahirkannya dan menterjemahkannya dalam kehidupannya. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kota suci Makkah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam usia 25 tahun, makanya baginda telah berkahwin dengan seorang wanita yang cukup hebat, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Apa yang berlaku? Seorang isteri yang cukup hebat, kewangannya, kekayaannya, kemuliaannya, kehebatannya, kecantikannya berkumpul pada wanita ini. Tambahan pula sifat-sifat mulia dan murni terwujud padanya. Beliau memiliki hamba. Salah seorang hamba yang dimiliki ialah Zaid. Zaid ini dikatakan seorang hamba yang telah ditawan, kemudian lalu dihambakannya dan dijual dan dibeli oleh Khadijah binti Khuwailid. Maka Zaid ini jauh lebih muda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid ini mengikut ceritanya, bila mana Rasulullah sallam dihadiahkan kepadanya oleh Khadijah, Zaid itu, maka perkara yang antara utama yang Nabi buat, Nabi merdehekakan Zaid dan Nabi menjadikannya anak angkat sehingga Nabi menukar namanya daripada Zaid ibn Harithah kepada Zaid bin Muhammad. Dia tabani, dia menganak angkatkan sampai tukar nama. Ertinya betapa sayangnya Nabi kepada Zaid. Makanya Allah turun ayat Al-Quran Al-Karim, maka na Muhammadun abba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu ayah kepada lelaki-lelaki di kalangan kamu, tapi ia adalah Rasulullah dan dia adalah penutup segala para nabi. Dan beberapa ayat yang lain, akhirnya Nabi tukar balik, menisbahkan ayahnya yang asal, Zaid ibn Harithah. Ketika mana Nabi promosi dakwah Islamiah di kota Taif, yang ketika itu orang Arab Mekah Jahiliyah ini pulau tentang dan tak terima dakwah Islam. Tapi apa yang berlaku? Penduduk di Taif telah membaling kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batu-batu, menyebabkan Nabi terpaksa menyelamatkan diri sehingga sampai di pohon kurma, pohon anggur,
Nabi duduk dalam tu bersama Zaid dan Nabi doa kepada Allah, memberi mafhum bahawa Zaid begitu hampir dan akrab dengan Nabi, sehinggalah Zaid ini akhirnya telah dikahwinkan. Antara yang pernah Zaid kahwin ialah seorang wanita yang cukup mulia bangsa Quraisy, iaitu Zainab. Bila mana berlaku perkahwinan, kerana tidak setaraf dan jauh bezanya, menyebabkan tidak ngam, akhirnya berlakulah perceraian. Tetapi penuh dengan hikmatullah, selepas daripada cerai, habis iddah, Nabi kahwin pula dengan bekas isteri anak angkatnya. Makanya menjadi riuh rendah orang Arab. Kenapa ni? Setahu kita, sepengetahuan kita, tak boleh. Sehingga Allah sendiri telah sebut dalam Al-Quran, falamma qada zaidun minha watara zawajna, tak kala telah habillah iddah perempuan ini dengan Zaid, dan Zaid telah ceraikannya, kami yakni Allah telah kahwinkan kamu hai Muhammad. Makanya Zainab berkata, segala isteri baginda sallallahu alaihi wasallam dikahwinkan oleh walinya dan manusia, tapi Allah muliakan aku dikahwinkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Allah. Zaid seorang yang cukup hebat, dan beliau mengikut ceritanya telah dihantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai nun jauh, pergi ke Jordan memimpin pasukan tentera Islam bertembung dengan Rom di satu kawasan yang bernama Mu'tah. Sebelum pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil Zaid dan beberapa sahabat-sahabat yang kanan. Nabi kata, jika sekiranya peperangan tersebut menyebabkan Zaid mati, maka lantiklah Ja'far bin Abi Talib sebagai pengganti dan panglima tentera. Dan jika sekiranya Ja'far juga mati, maka lantiklah Abdullah ibn Rawahah. Dan jika sekiranya Abdullah bin Rawahah mati, maka pilihlah salah seorang daripada kamu tentera untuk dilantik menjadi pemimpin utama. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, akhirnya apa yang berlaku? Ketika itu orang Yahudi lalu dengar Nabi ceramah dan Nabi pesan. Yahudi ini berkata, sah, pasti mati punya kalau Nabi cakap macam tu. Dan benar apa yang dikatakan. Zaid mati syahid, diambil alih oleh Ja'far bin Abi Talib. Ja'far ni kerana pegang bendera macam mana, tangannya dicantas, putus lengan, menyebabkan dia terpaksa memegang bendera dengan tangan yang ada tangan kiri, juga dicantas, putus tangan. Dua tunggul tangan yang ada dipegang bendera supaya tak jatuh. Akhirnya dia telah dibunuh dan mati syahid. Natijahnya Allah kurniakan kepada Ja'far bin Abi Talib dua sayap dalam syurga.
di samping tangannya ada semula. Dengan sebab itu digelar Ja'far At-Tayyar, yang boleh terbang dalam syurga kelak. Ketika mana keputusan matinya tentera Islam panglima, Abdullah bin Rawaha sedang makan buah khema ataupun buah anggur dan berkata, ini melambatkanku menuju ke syurga Allah. Lalu dia bangkit, dia pergi lawan, dia pergi perang, akhirnya dia mati. Makanya genaplah jumlah yang Nabi tunjukkan panglima-panglima tentera Islam yang dilantik. Ketika sedang dalam keadaan gawat itulah, maka para sahabat telah mengambil keputusan untuk melantik Sayyiduna Khalid Al-Walid menjadi panglima tentera. Ketika mana tentera Islam hanya 3,000 lebih, sedangkan Rom antara 100 ke 200,000, maka Khalid telah mengubah strategi perang. Di mana dengan taktika dan teknika Khalid, dia membentuk tentera Islam seperti seekor burung. Seperti burung, adanya sayap kanan, adanya sayap kiri, adanya kepala, adanya ekor, adanya tengah. Maka sayap kanan pergi ke sayap kiri, sayap kiri pergi ke sayap kanan, yang ekor masuk tengah, yang tengah masuk depan kat kepala, yang kepala undur ke belakang masuk ekor, yang ekor ni pula akan gunakan dengan kuda, kaki kuda dan ladamnya itu untuk menghentak tanah sehingga lahirnya debu-debu yang banyak. Menyangkakan orang Rom bahawa tentera Islam rupanya berlainan dan nampak debu, dan merasakan tentera Islam telah sampai bantuan daripada orang-orang yang lain yang mari. Ketika itulah mereka mula luntur dan mereka pulang. Itulah kehebatan Khalid Al-Walid. Kita ambil kisah Zaid sedikit lagi. Zaid ini tuan-tuan, dia telah dikahwinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seorang perempuan yang amat Nabi sayang. Nabi cinta, Nabi kasih, Nabi mengibukan perempuan tersebut. Perempuan tersebut ialah Ummu Aiman. Ummu Aiman dikatakan nama sebenarnya Mubarakah. Ummu Aiman ini adalah hamba kepada ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mana bila mana Nabi umur hampir 6 tahun, mak Nabi bawa Nabi dan seorang dua lagi ikut, termasuklah Ummu Aiman, menuju ke kota Madinatul Munawwarah. Sebabnya ayah Nabi dari negeri Syam, dia pulang bawa barang negeri, mati di Madinah bersamaan dengan satu kabilah, kabilah Bani Najjar. Maka dikebumikan di situ. Dan kalau kita usul, walaupun Nabi ni orang Mekah, tapi atuk Nabi yang bukan Abdul Muttalib tapi Hashim, atuk lagi, atuk ni telah kahwin dengan seorang perempuan yang hebat, cerdik, yang duduk di kota Madinah. Jadi rupa-rupanya keturunan Nabi juga ada salah silahnya di kota Madinah. Dalam perjalanan pulang, Aminah pula mati, tempatnya bernama Abwa. Siapa yang bawa Nabi menuju ke kota Madinah, ke kota Mekah? Ummu Aiman. Ummu Aiman bawa Nabi bersama 2-3 orang ataupun satu kumpulan lain, dan dijaga oleh atuknya Abdul Muttalib.
Jadi Ummu Aiman ni dia punya hubungan dengan Nabi cukup telus. Dan Ummu Aiman telah dikahwinkan dengan Zaid. Bila kahwin dengan Zaid, dapat anak. Anak tu bernama Usamah. Yang ini yang kita nak cerita sekejap. Yang jadi masalahnya, Usamah ni dia punya warna tubuh dia tu gelap sikit. Gelap sikit. Zaid pula, tubuh dia pula warnanya putih, cerah. Jadi kalau dua beranak berjalan, bapak dengan anak berjalan, jadi orang nampak lain macam. Sehinggalah bagi hati-hati yang tak baik menyangkakan bahawa ni bukan anak dia, menyebabkan Nabi rasa tak selesa. Sampailah satu hari Zaid dengan Usamah ni duduk dalam masjid, letih sangat tidur dua-dua beranak. Ambil satu jenis macam saya pakai kain ni, buat kain gebor. Jadi kerana kain gebor tu kecil, maka kedua beranak ni tutup kepala. Sampai kat kepala lutut, kepala tutup takut lalat masuk ke apa ke, macam-macam lah masa tu. Jadi kedua-duanya tidur dengan kepala tak nampak. Jadi yang nampaknya 4 putung kaki, 2 pasang. Sepasang kaki besar, sepasang kaki kecil. Sepasang warna cerah, sepasang warna gelap. Seorang Arab Bedui zaman dulu yang terkenal dengan ilmu yang dipanggil qiyafah. Qiyafah ni dia boleh kenal bentuk tubuh, dia boleh kata. Dia tengok, dia tak tengok muka, dia tengok dua bilah kaki ni, dua pasang kaki ni. Dia kata kaki kecil ni adalah anak kepada kaki besar ni. Cerita tu sapa kat Nabi. Sukanya Nabi. Maka di sini dari segi kaedah fiqah, boleh kita menjadikan hukum berdasarkan kepada kefahaman pengenalan seperti ini. Tak salah. Zaman sekarang alhamdulillah ada dengan modernnya DNA. Orang kata ada urine test, ada ujian darah, ada ujian macam-macam ujian bagi nak menunjukkan ada hubungan nasab. Usamah ini tuan-tuan, Allah jadikan dia ini salah seorang daripada anak yang terkenal taat kepada ibunya. Ibunya dia taat sungguh. Kita anggap macam kalau kita kata kelas gak, taat kelas A lah. Tuan-tuan bayangkan, dia berjalan dengan ibu dia sebagaimana dalam kitab Birrul Walidain oleh Syekh Abdullah Ibn Battin. Dia berjalan dengan mak dia. Mak dia tengok setandang, sebuah khema. Buah khema ni sebenarnya dia ada musim dia. Musim dia masak biasanya musim panas. Jadi mak ni rasa liu. Bila rasa liu, dia kata sedapnya kalau dapat. Maka si anak ni kata apa? Siapa dia kata? Usamah ni. Dia pun bawa anak mak dia. Tak apa mak, dia bawa. Sampai mak dia ke rumah, dia pergi cari tuang kebung tadi. Dan dia tanya, buah kema ni mau nak jual tak? Tuang dia kata, tak musim lagi. Kalau jual pun mahal sangat. Lalu Usamah kata, wahai tuan, kau sebut berapa harga pun aku akan beli setandang. Semata-mata maknya kata macam itu, dan dia beli dengan harga yang mahal. Dia pergi serah pada mak dia. Mak rasa mak, itulah hebatnya Usamah radhiyallahu anhu. Dan Ummu Aiman ini mengikut sejarahnya, Nabi amat menghormatinya.
Dan dia meninggal dunia selepas Nabi meninggal dunia. Ada masa lagi. Bahkan Abu Bakar amat menghormati kepada Ummu Aiman selepas menjadi khalifah selalu ziarah. Usamah ini bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia besar, Rasulullah sayang dia macam Hasan dan Husain. Sebab itu pada zaman Sayyidina Umar ibn Al-Khattab, masa dia perintah, bila dia bagi kepada anak-anak muda harta-harta rampasan dan seumpamanya, jizyah dan seumpamanya, ghanimah, bila dia bagi, katakan dia bagi kepada Hasan, Husain dua-dua, dia bagi ke anak dia Abdullah bin Umar satu je, tapi dia bagi ke Usamah dua juga, sebagaimana nak menunjukkan dan nak menzahirkan kasihnya dia kepada Usamah sebagaimana Nabi kasihkan Usamah. Oleh kerana sahabat tengok Nabi amat hormat dan sayang kepada Usamah, pernah berlaku ada seorang wanita comel bangsawan keturunan mulia. Wanita ini pergi mencuri, maka sabitlah hukumannya dan sabitlah dakwaannya dan benar dengan bukti bahawa dia mencuri. Makanya diputuskan hendaklah dipotong tangannya. Runsinglah orang-orang kaya di kalangan mereka dan bangsawan ini. Akhirnya mereka minta dengan Usamah, pergi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau boleh ronding dan untuk mendapatkan syafaat melalui Usamah. Maka Usamah pergi. Nabi tengah duduk, Nabi marah yang amat sangat. Nabi kata, ya Usamah, atashfa'u fi haddin min hududillah, wallahi law kanat Fatimatu bintu Muhammadin wa fi riwayatin bintu Rasulillah sarakat laqata'tu yadaha. Wahai Usamah, apakah kamu tergamak nak minta syafaat tentang hukuman had daripada hudud Allah? Demi Allah, wahai Usamah, kalaulah puteri kesayanganku Muhammad, yaitu Fatimah bintu Muhammad atau Fatimah bintu Rasulillah ini mencuri, maka aku akan potong tangannya. Tengok tuan-tuan, maknanya Usamah ni hebat benar dengan Nabi. Tapi dalam bab pelaksanaan kebenaran hukuman, Nabi tegas. Natijahnya wanita ini akhirnya menjadi baik selepas dilaksanakan hukuman tersebut. Benar-benar salih. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan uzur menuju ke arah kematian, pada saat-saat akhir kehidupan Nabi, Rasulullah ini tuan-tuan dikatakan mati, salah satu asbabnya adalah kerana diracun oleh seorang perempuan Yahudi daripada kabilah Bani Khaybar, daripada apa ni, kawasan Khaybar. Dia beri daging peha panggang kepada Nabi, Nabi makan dan terasa perik keracunan itu, dan itu juga asbabnya. Nabi ini bila mana dia hampir meninggal dunia, dia buat beberapa perkara.
Antaranya bila sakit teruk, dia wakilkan kepada Abu Bakar mengimami solat. Antaranya pada masa itu dia telah hantar satu pasukan tentera. Sakit ni, hantar pasukan tentera. Pasukan tentera yang Nabi hantar diketuai oleh Usamah ibn Zaid. Di bawah Usamah ibn Zaid adalah Abu Bakar, Umar dan beberapa tokoh-tokoh yang lain yang sama-sama pergi perang. Masa itu usia Usamah antara 16 tahun atau 17 tahun. Muda sangat. Dan Usamah ini dipilih oleh Rasulullah SAW bagi menyemarakkan semangat tak kala bapanya telah tumbang dibunuh dalam peperangan Mu'tah. Tuan-tuan, akhirnya tentera Islam mula bergerak dan Nabi menyampaikan pesanan-pesanan akhirnya. Masa dia bergerak itulah tentera Islam telah berhenti di Saraf atau Sirar, tak jauh daripada kota Madinah. Tiba-tiba dapat berita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Apa yang mereka buat tuan-tuan? Mereka patah balik semua. Saya tak nak cerita macam mana berlaku selepas daripada itu. Saya ringkaskan, akhirnya telah dilantik Abu Bakar menjadi khalifah. Rasulullah SAW wafat pada hari Isnin, pada waktu subuh, pada waktu duha. Rasulullah SAW dikebumikan kalau tak silap pada hari Rabu selepas pelantikan khalifah Abu Bakar di satu kawasan Saqifah Bani Sa'idah. Tempat tu sekarang ni kira dalam kawasan Masjid Nabi dah, di belakang. Tuan-tuan, bila mana dilantik Abu Bakar ni tuan-tuan, dia buat keputusan-keputusan yang tidak populis. Dia buat keputusan-keputusan yang pelik pada pandangan ramai orang. Antara keputusannya ialah, perkara pertama, dia hantar semula tentera Islam yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid dengan meminta beberapa orang dikecualikan, termasuknya dan Umar. Sayyidina Umar berkata, ya khalifata Rasulillah, keadaan tak stabil. Dengar orang-orang murtad kerana mengikut Nabi palsu di Yaman, di Yamamah, di beberapa tempat. Ya khalifata Rasulillah, negara tak stabil, ramai yang tak mau bayar zakat. Kau nak hantar dah tentera ni? Tengok ilham Rabbani yang Allah bagi kepada Abu Bakar. Abu Bakar kata, wallahi, tengok bahasa, wallahi aku sekali-kali tidak akan ungkai ikatan bendera yang telah diikat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar Usamah bersama bala tentera menuju ke perbatasan. Akurlah Sayyidina Umar pada hari yang diputuskan pergi. Usamah di atas kuda, Abu Bakar mengheret tali keng kuda tu.
Maka Usamah berkata, ya Khalifata Rasulillah, biar saya turun. Khalifah lah yang naik atas kuda ni. Sayyidina Abu Bakar cukup marah. Sayyidina Abu Bakar berkata, wahai Usamah, ma anta binazilin wa ma ana birakibin. Wahai Usamah, kamu jangan turun, aku tak akan naik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tempatkan kamu pada kedudukan ini, silakan. Tuan-tuan tahu, pergi perang Usamah dengan bala tenteranya, menang dengan bergaya. Signal isyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah difahami oleh Abu Bakar Siddiq. Itulah hebat Abu Bakar radhiyallahu an, memberi kedudukan yang mulia kepada Usamah. Sayyidina Umar bila mana bertemu dengan Usamah, Sayyidina Umar akan beri salam, assalamualaikum ayyuhal amir, salam ke atas kamu wahai ketua. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kisah yang sebanyaknya tidak wujud sangat kecuali beberapa mauqif yang berlaku kepada Usamah. Apa yang dapat kita bacakan dan dapat kita fahami, bahawa Usamah ini adalah orang yang dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita dapat fahami, bahawa ibu bapa Usamah telah mendidik Usamah menjadi salah seorang bintang yang kita anggap cukup hebat. Jadi di sini timbul, bagaimana kita nak melahirkan Sri Kandi-Sri Kandi, remaja-remaja, orang-orang yang hebat seperti Usamah ini. Apakah manusia lemah dan tidak mungkin melahirkan Usamah kedua? Jawabnya tidak. Tetapi mestilah seseorang itu diberi kefahaman yang betul. Sebab kita tengok generasi sahabah, mereka memberi kecaknaan yang benar-benar dalam mentarbiah dan mendidik anak-anak. Bahkan mereka mengajar kepada anak-anak. Antara sahabat ajar anak dia apabila, tuan-tuan? Salah satunya sahabat ajar kepada anak-anak mereka segala bentuk peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka menyatakan, kunna allamna auladana ghazawatir rasul kama allamnahum surat al-Fatihah. Kami mendidik, mengajar anak-anak kami berkenaan dengan peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami mengajar mereka surah Fatihah. Sebab nak kenal Rasulullah sallam, nak cinta Rasulullah sallam. Teringat saya Maulana Abil Hasan Ali Al-Hasani Nadwi. Dia cerita keluarganya. Dia orang ahli besar, meninggal dunia 1999. Orang India, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, kalau keluarga kami ada kematian dan musibah, masing-masing akan cerita tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu ketenangan, pengubat duka nestapa, merasa kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, poin yang kedua, kita hendaklah sedar bahawa kita memerlukan orang-orang yang faham dengan sebaiknya agama Tuhan. Sebagaimana generasi sahabah
Dia melahirkan generasi-generasi yang amat unggul, yang seolah-olah hampir sukar dan payah untuk dikemukakan pada khalayak pada zaman kita ini. Ini pun cabaran. Ini pun cabaran. Cabaran yang paling mudah kita tengok sekarang. Kita terpedaya atau terpengaruh yang amat kuat kepada handset. 5 anak berkumpul pada satu tempat. Apabila ada sahaja handset di tangan, percakapan, perbualan, perbincangan amat kurang kerana masing-masing menumpukan kepada handset masing-masing. Akhirnya mereka hanyut. Akhirnya mereka mula kendur hubungan-hubungan kekeluargaan. Makanya tak pelik bila kita tengok dewasa ini dan keadaan mutakhir ini, hubungan-hubungan seperti ini sudah amat rapuh. Maka lahirlah masyarakat yang sifatnya individualistik. Lahirlah masyarakat yang sifatnya anania atau keakuan. Maka di sini juga adalah bala yang perlu kita tengok. Kita perlu mendekatkan dengan ilmu agama. Dan insyaAllah pejabat mufti wilayah persekutuan sentiasa akan turun dari semasa ke semasa di masjid-masjid di wilayah dengan klinik hukum. Dan tuan-tuan sendiri boleh layari laman web kami www.mufti.gov.my, di mana di situ kita masukkan dan muatkan pelbagai persoalan-persoalan, fatwa-fatwa hampir setiap hari, isu-isu semasa dan terkini yang tuan-tuan boleh tengok. Dan kita bincang banyak isu-isu yang bersifat semasa. Sebagai contoh, buku pelbagai hukum solat secara duduk atas kursi, kita telah bahaskan satu persatu. Kadang-kadang kita tengok orang kita uzur sakit macam mana, dia rajin pergi masjid macam mana, cara solat atas kursi sebenarnya. Begitu juga baikilah solatmu sebagai contoh. Begitu juga semalam kita lancarkan satu seminar Baitul Maqdis Bumi Berkat Resolusi Azhar di masjid wilayah, di mana kita telah bahaskan. Sebab kita nak kecanaan umat terhadap isu Palestin, khususnya Baitul Maqdis, sentiasa menjadi agenda juga untuk kita fahami bahawa itu adalah amat penting dalam komus kehidupan kita. Sepatutnya dan selayaknya setiap buah rumah memiliki Al-Kafiyah Syarah Hadis 40. Kenapa? Kerana tuan-tuan, dalam ini banyak hadis-hadis Nabi yang boleh kita pedumankan dalam kehidupan kita, dalam melayari bahtera kehidupan kita, agar ianya benar-benar mencapai apa yang kita hasratkan, mencari mardatillah. Sekadar itulah tazkirah ringkas saya pada malam ni. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita semua. Dan saya sentiasa mengharapkan kita budayakan budaya ilmu dalam kehidupan kita, budaya celik ilmu, budaya belajar, yang saya yakin dengan imam, ketua imam dan juga tuan-tuan guru yang sentiasa mengajar, mudah-mudahan kita dapat mengutip mutiara ilmu daripada mulut tuan-tuan guru kita, dan akhirnya kita jalani kehidupan dengan penuh kebahagiaan dan sentiasa loba dengan ilmu. Sekadar itulah tazkirah ringkas saya pada malam ini. Mudah-mudahan ia memberi manfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, alimna ta'wil, Allahumma ja'alna min allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.